Yeay, semuanya selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa lagi di Maluin Manusia Lucu Indonesia. Dari namanya aja udah ketahuan Manusia Lucu Indonesia. Karena di sini kita sudah menghadirkan orang-orang paling lucu se-Indonesia. Dan kelihatan dari wajahnya, mereka sudah sangat ingin sekali bermain, betul tidak? Enggak. Oh, mereka pasti penasaran dengan apa yang akan kita kasih temanya, betul tidak? Enggak. Oh, mereka sangat penasaran. Oke. Kalau begitu, kita akan kasih lihat apa yang akan menjadi tema hari ini. Silakan. Kang Dika. Hah? Mau pinjam duit dong? Ah, pinjam duit mulu. Kemarin juga belum dibalikin. Nggak mau ah. Ya. Oke, itu tadi situasinya. Kalau orang biasa-biasa aja, minjem duit gak dikasih. Tapi kalau manusia lucu Indonesia, pasti lucu banget. Kalau manusia lucu Indonesia, saking lucunya pasti dikasih pinjem duit. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama adalah seseorang yang sangat lucu. Dia menaklukkan hati wanita bukan karena kegantengannya, tapi karena kelucuannya. Prilly Latukonsina. Raisa. Karena dia sang juara ajang pencarian bakat stand up comedy se-Indonesia. Cuma empat. Juara empat. Empat kali berturut-turut juara satu. Wow. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana cara dia meminjam uang. Yuda Clay. Ini sama bawa ada satu. Minjem duit dong. Sebelum jadi juara, audisi lagi ya. Ya Pak, maaf Pak. Yang berikutnya. Ngelihat aja udah lucu banget. Coba lihat. Lucu banget. Kalau saya bayangin nih, kalau di rumah sakit, waktu zaman dia bayi, dokter biasa ngasih tahu, ibu, anak ibu bayinya laki-laki. Yang ini enggak, ibu, anak ibu bayinya lucu banget. Pasti lucu banget. Semua filmnya box office, ratusan film box office. Karena apa? Karena, assalamualaikum. Oh. Gitu aja langsung lucu banget. Silakan, Piko. Bang, jem duit bang. Kalau enggak, saya enggak apa-apain loh. Gak apa-apa. Ya, usaha. Ganteng mungkin gak seberapa. Kekayaan belum ada apa-apanya. Tapi lucunya luar biasa. Biasa, set, biasa,
luar biasa. Kalau orang bilang ada Pade Indro ngelihat dia ngelawak, salam. Saking lucunya, ini dia King of Comedy. No. Mengapresiasi seorang raja komedi. Mari berdiri semuanya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Aja lucu banget loh. Wow. Hadirin King of Comedy Indonesia, Dana. Pinjam duit ya. Pak, saya pinjam duit dong. Jaminannya nyawa saya. Wow. Udah? Gimana? Duduk dulu. Istirahat dulu. Makasih. Tepuk tangan ya. Mungkin sekarang belum seberapa, tapi kelucuan mereka disimpen. Mereka siap-siap untuk sesuatu yang lebih lucu. Percaya gak? Percaya gak? Enggak. Percaya gak? Percaya mereka bisa jauh lebih lucu? Enggak. Coba kita lihat. Kalau kita kasih kasus yang lain. Katanya kamu habis diputusin ya? Iya. Jangan sedih ya. Iya, terima kasih. Kalau orang lucu banget, ngasih tahu orang putus, gak akan begitu. Pasti lucu banget. Pasti bikin ketawa temennya. Yura. Yang paling lucu. Baru putus ya, Pak? Yang sabar ya. Dari lahir aja udah lucu. Piko. Cari lagi aja. Lucu. Saya harus menyambut King of Comedy semuanya. Ini dia, Dana. Pasti bisa bikin kita.
King of Comedy, Dana. Kamu putus ya? Sama dong.